Kerajaan Perpaduan bermesyuarat Rabu ini bincang agihan pertukan ahli parlimen pembangkang. Kebakaran di pusat pelepasan sisa toksik di Sendayan padam sepenuhnya. Pihak berkenaan digesa lakukan audit keselamatan. Sekurang-kurangnya 6 maut ditikam di pusat beli belah di Sydney, suspek ditembak mati polis. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mesyuarat peringkat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan akan diadakan Rabu ini bagi membincangkan pengagihan peruntukan kepada Ahli Parlimen Pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ia susulan pertemuan beliau dengan Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin serta beberapa lagi pemimpin dari Perikatan Nasional PN di Parlimen 19 Mac lalu. Belum dibincangkan di peringkat kerajaan perpaduan, majlis perpaduan dulu. Kalau dia dah bagi kata bagi kerajaan letak syarat, tidak ada salah satu syarat yang diletakkan. Saya tak tahu, belum dibincangkan. Jangan mengandalkan sesuatu yang belum dibincangkan. Ya. Itu yang meletak menjadikan satu persepsi nanti. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran beliau di Kuching. 24 Mac lalu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata tidak wujud draft perjanjian berkaitan tuntutan peruntukan kepada wakil rakyat pembangkang dengan Kerajaan Madani seperti didakwa pemimpin Perikatan Nasional PN susulan pertemuan berkenaan. Kebakaran yang berlaku di Pusat Pengurusan Sisa Kualiti Alam di Logistik Simpanan Sisa Bahan Kimia Berjadual Sen Virus Sdn Bhd Ladang Tanah Merah di Bukit Pelandung Port Dickson Negeri Sembilan berpunca daripada tindak balas bahan kimia. Anggaran awal kerugian akibat kebakaran berkeluasan kawasan 6,500 meter persegi itu mencecah RM8 juta. Kebakaran petang semalam berlaku membabitkan tempat logistik Sheet A, kawasan pengumpulan bahagian sisa berjadual. Pasukan bomba dan penyelamat menerima panggilan kecemasan pada jam 5.58 petang dan segera menghantar 66 orang pegawai dan anggota ke lokasi. Kepulan asap tebal dapat dilihat dari jarak beberapa kilometer dan kebakaran dapat dikawal pada jam 8.20 malam. Siang tadi, Exco Keusahawanan Sumber Manusia, Perubahan Iklim, Koperasi dan Kepenggunaan Negeri Sembilan, S. Virapan meninjau lokasi kebakaran. Menurut beliau, kebakaran tercetus hasil tindak balas kira-kira 160 kg bahan kimia klorida yang ada di situ. Ketika ini, pihak terbabit sedang memantau keadaan air, udara dan orang awam tidak perlu bimbang kerana semuanya dalam keadaan baik dan terkawal. Pihak bomba pun dah tengah buat siasatan lagi. Cuma keadaan tu memang dah kawal. Air yang air daripada bomba yang disiram tu kita minta dia orang treat dekat water treatment plant dan juga kita akan memantau keadaan udara di kawasan sekeliling ini supaya ia adalah di bawah kawalan lah. Operasi memadam kebakaran selesai sepenuhnya pada jam 4.23 pagi dan tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Dan susulan kejadian itu, Ahli Parlimen Rembau, Datuk Seri Muhammad Hassan menggesa agensi kerajaan berkaitan melakukan audit keselamatan. Dalam hantaran Facebook, beliau juga meminta syarikat yang berkenaan meneliti secara terperinci prosedur operasi standard SOP syarikat itu. Beliau yang juga Menteri Luar berkata, kejadian semalam adalah yang ketiga. Insiden sama pernah berlaku pada 2015 dan 2019. Beliau menyifatkan kebakaran di Pusat Pelepasan Sisa Toksik Berjadual Kualiti Alam ini amat membimbangkan kerana lokasinya berhampiran kawasan kediaman Kampung Sendayan. Sebarang bentuk pencemaran, kebocoran dan kebakaran di pusat berkenaan akan mendatangkan kemudaratan kepada penduduk setempat. Dalam pada itu, Sen Virus Sdn Bhd dalam satu kenyataan berkata, siasatan penuh sedang dijalankan dan meminta masyarakat terutamanya penduduk sekitar untuk kekal tenang. Insiden katanya hanya menjejaskan sebahagian kapasiti pergudangan dan tidak memberi kesan kepada operasi harian fasiliti Pusat Pengurusan Sisa WMC.
Menurut Pengarah Urusan Kumpulan Semviro, Dr. Johari Jalil, Pasukan Kesihatan, Keselamatan serta Keselamatan dan Alam Sekitar HSSE syarikat itu sentiasa memantau kualiti udara dan bacaan gas di tapak dan kawasan sekitar. Beliau juga meminta orang awam tidak menyebarkan maklumat palsu di media sosial. Dan ketika ditemui TV3, penduduk di kawasan sekitar pusat berkenaan meluahkan kebimbangan potensi berlakunya pencemaran udara akibat kebakaran itu. Risau juga lah kan, apa orang kata, kot pencemaran udara kan, kualiti udara kita ni kot tak sihat kawan. Nak tunggu, kita tunggu ni apa orang cakap, jabatan lain sekitar lah kan, umum cakap apa-apa bagi, apa orang cakap. Beritahu lah kualiti udara sekitar sini okey tak okey macam mana kan. Ha, itu ialah kan. Harap-harap okey lah. Saya nampak apa ni asap, kumpulan asap yang warna hitam tu memang susah hati lah. Memang takut kan. Rasa macam macam memang takut, memang rasa takut lah waktu tu. Rasa cemas kan. So pagi ni bila saya tengok balik kumpulan asap hitam tu dah tak ada. Jadi saya tunggulah daripada pihak alam sekitar untuk info dia lebih lanjutnya. Polis Australia mengesahkan sekurang-kurangnya 7 terbunuh dalam insiden tikaman rambang di sebuah pusat beli belah di Sydney, Australia. Salah seorang yang maut ialah seorang lelaki yang ditembak mati oleh polis disyaki suspek yang melakukan serangan. 8 lagi turut cedera termasuk bayi 9 bulan bersama ibunya. Insiden berlaku di pusat beli belah Westfield, Bondi Junction yang ketika itu sesak dengan pengunjung. Susulan kejadian berlaku kekecohan yang kemudiannya mencetuskan panik dalam kalangan pengunjung. Ribuan pengunjung diarah keluar dan meninggalkan kawasan itu. Video lelaki memegang pisau dan mengacukan senjata ke arah orang awam turut tular dipercayai suspek. Puluhan kenderaan polis dan ambulans dikejarkan ke lokasi bagi mengawal keadaan dan memberi bantuan perubatan dan kecemasan. Premis berkenaan telah dikunci dan polis telah mengeluarkan arahan agar orang ramai mengelak untuk ke kawasan terbabit. Setakat ini, motif serangan masih belum jelas, manakala butiran lanjut mangsa yang maut dan suspek juga belum didedahkan. Sementara itu, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dalam sidang medianya menyampaikan ucapan takziah dan simpati kerajaan kepada keluarga mangsa yang kehilangan orang tersayang. Selain turut berjalan janji memberi rawatan terbaik kepada mangsa yang cedera. Sementara itu, Wisma Putra ketika dihubungi buletin utama memberitahu tiada maklumat diterima berhubung rakyat Malaysia menjadi mangsa dalam insiden berkenaan. Pihaknya juga sudah berhubung dengan pihak berkuasa di Sydney dan sedang memantau situasi itu. ...1,506 kemalangan dilaporkan di seluruh negara dalam Ops Selamat 22 semalam. Hari kelima Ops Selamat juga merekodkan 16 kematian. Dan sementara itu, perjalanan pulang sebuah keluarga selepas menyambut Aidilfitri di kampung berakhir tragedi apabila kereta mereka terbabas dan merempuh pokok lalu terbakar. Seorang penuntut universiti rentung dalam kereta dipandu bapanya. Ketua Polis Daerah Raub Superintendent Muhammad Syaril Abdul Rahman berkata, nahas berlaku jam 12.45 tengah malam semalam di Jalan Ulu Gali, Jelu, Raub Pahang. Ketika kejadian, kereta dinaiki empat sekeluarga itu dalam perjalanan pulang ke Petaling Jaya, Selangor selepas menyambut Aidilfitri di Kampung Ulu Dong. Akibat kemalangan itu, mangsa Nurul Izzati Yunus, 23 tahun, yang juga penuntut Universiti Sultan Azlan Shah Usas, rentung manakala tiga ahli keluarganya cedera. Nurul Izzati tersepit di tempat duduk hadapan kereta. Bapa mangsa cuba menarik keluar anak perempuannya keluar dari kenderaan tetapi gagal kerana api mula marak. Enam anggota balai bomba dan penyelamat Raub bergegas ke lokasi kejadian sebaik mendapat laporan. Pegawai Perhubungan Awam Jabatan Bomba dan Penyelamat Pahang Zul Fadli Zakaria berkata, pasukan bomba mengambil masa 9 minit untuk memadam kebakaran itu. Tiga mangsa yang tercedera dihantar ke Hospital Raub untuk rawatan. Mayat mangsa turut dihantar ke hospital sama untuk tindakan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 atap pengangkutan jalan 1987. Seorang lagi mangsa yang hilang dalam tragedi kepala air di kawasan air terjun Kampung Sebat Sematan di Lundu, Sarawak semalam ditemui maut. Mayat Vincent Tiong Kung Cheng ditemui di celah timbunan pokok dan ranting kayu di tepi sungai.
Menurut jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sarawak, mayat mangsa yang ditemui jam 7.16 pagi tadi ialah Vincent berusia 20 tahun dan bukannya Steven Chai seperti dilaporkan sebelum ini. Katanya berlaku kesilapan dalam maklumat identiti mangsa yang dihantar kepada media. Dalam kejadian jam 4.50 petang semalam, Vincent dan beberapa rakannya sedang berada di kawasan air terjun Kampung Sebat sebelum dihanyutkan kepala air. Tiga rakannya diselamatkan penduduk kampung. Namun, seorang daripada mereka, Steven, disahkan maut oleh paramedik klinik kesihatan Sematan. Air terjun Kampung Sebat terletak kira-kira 100 km dari Kuching. Ia kawasan tarikan pelancongan dan viadah yang popular. Kementerian Pendidikan KPM meluaskan pengambilan calon guru kepada lepasan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM, Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM dan program matrikulasi bagi menangani isu kekurangan guru. Calon guru yang terpilih akan mengikuti latihan pra-perkhidmatan program ijazah sarjana muda perguruan PISMP. KPM dalam kenyataan memaklumkan langkah meluaskan pengambilan calon guru tajaan kementerian itu bermula bagi pengambilan tahun ini. Ia membuka peluang kepada lebih ramai calon yang berminat menjadi guru untuk memohon kemasukan ke program PISMP selain dapat memastikan calon terbaik dipilih bagi mengikuti program terbabit seterusnya dapat menyumbang kepada agenda reformasi pendidikan negara. Menurut KPM, calon yang terpilih akan dilatih di Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM dalam pelbagai bidang pengkhususan untuk tempoh kursus selama 4 tahun. Menterinya Fadilina Siddiq sebelum ini berkata, sehingga 31 Oktober tahun lalu, kekosongan guru paling banyak di sekolah kebangsaan iaitu 4.8%, sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC 3.69% dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT 1.94%. Setiausaha Agung Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Fauzi Singon ketika dihubungi Buletin Utama perlu menyifatkan langkah itu mampu memberi peluang kepada lebih ramai bakal guru menyertai bidang berkenaan berdasarkan minat. Ya, isu kekurangan guru itu sebahagian daripadanya. Proses kita proses penggantian kepada guru-guru yang bersara dan sebagainya ini. Supaya satu lagi kita lebih dapat pemilihan calon yang lebih cemerlang, yang lebih layak, supaya bakal-bakal guru ni, kalau pada dasarnya dulu kita nak 30% pelajar cemerlang Malaysia untuk menjadi guru. Jadi hasrat tu insya-Allah akan tertunailah. Tambahnya, isu kekurangan guru bukan sahaja berlaku di sekolah dalam kawasan bandar, malah di sekolah pedalaman. Justru pengambilan guru baru katanya perlu dilakukan lebih kerap bagi mengisi kekosongan itu. Ketua Penerangan Parti Keadilan Rakyat PKR Fahmi Fazil menafikan dakwaan kononnya berbilion ringgit wang royalti untuk Kelantan dan Terengganu dimasukkan ke dalam akaun parti itu. Tegasnya, akaun parti berkenaan diaudit juru audit bertauliah, malah diterbitkan setiap kali berlangsungnya Kongres PKR. Menerusi hantaran Facebooknya, Fahmi menyifatkan dakwaan berkenaan adalah palsu dan satu fitnah yang amat jijik. Malah jumlah seperti yang dituduh tidak pernah masuk ke dalam akaun keadilan. Justru beliau yang juga Menteri Komunikasi memaklumkan pihaknya telah mengarahkan laporan polis dan aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dibuat segera terhadap individu yang menyebarkan dakwaan terbabit. Semalam tular satu hantaran mengenai dakwaan tersebut yang dimaknai individu bernama Sabrizan Saleh melalui Facebook Jabatan Netizen Negara Official. Pencemaran Sungai Tuang jejas pendapatan nelayan. Laporannya selepas ini. Bila kita makan aiskrim, makan makanan yang manis atau yang masin, rasa nilu sikit, kalau dibiarkan boleh menjadi lebih teruk. Saya mengesyorkan ubat gigi Sensodyne. Nak tukar gaya hidup ke nak tukar ubat gigi? Kamu pilihlah. Abang ganti tempat ayah boleh? Tolong ibu kemas rumah ya. Ayah ada kerja sikit lagi nak siap ni. Buat tu dia, bos. Lepas saja buka puasa, terus tolong ibu dekat dapur. Okey. Jaga ibu untuk ayah ya. Sekejap lagi ayah balik. Ah!
bulan Syawal ini, marilah kita bersama-sama dekatkan jurang dan bermaaf-maafan. Saya Zamrul Syah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bangunlah sayang, penuh kesyukuran. Usah gundah, ini kan lebaran. Jalinkan mesra erat bersama, bersama memuji Yang Esa. Kembali lagi, marilah semua abadikan diri. Semoga kita akan diberkati. Semoga kita akan diberkati Ilahi. Setiap masa, Kowe Ais. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Bertemu semula di Buletin Utama. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama bergerak perlahan susulan perantau yang pulang beraya di kampung halaman kembali ke kota. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM memaklumkan kenderaan yang bertambah di Lebuh Raya Utara Selatan Plus dan Lebuh Raya Pantai Timur Fasa 2 LPT2 menyebabkan kesesakan lalu lintas di beberapa kawasan. Dan untuk perincian langsung bersama rakan setugas Syafiqah Damahuri di LLM Bangi. Jadi Syafiqah, bagaimanakah keadaan trafik terkini? Trafik Yanti Syawal keempat, warga kota mula membanjiri lebuh raya utama ke ibu negara. Dan pastinya pada hari ini juga hampir kesemua skrin kamera lita tertutup lebuh raya utama ini menunjukkan berlakunya kesesakan di beberapa kawasan. Saya teruskan dengan laporan trafik dari utara menuju ke Kuala Lumpur. Di Simpang Pulai Perak di kilometer 290.55, trafik ketika ini bergerak dalam keadaan lancar. Walau bagaimanapun, pertambahan jumlah kenderaan dapat dilihat menuju ke kawasan rehat dan rawat. Di Bukit Tagar di kilometer 419.00, ketika ini trafik juga bergerak dalam keadaan lancar menuju ke Sungai Buloh. Saya beralih pula ke laporan trafik dari selatan menuju ke ibu negara. Di Simpang Empat Melaka, keadaan trafik ketika ini bergerak perlahan susulan hujan yang berlaku di kawasan itu. Manakala di Port Dickson, kilometer 258.5, setakat ini trafik bergerak lancar dan saya kira hujan pun telah berhenti di kawasan itu setakat ini. Saya beralih ke laporan trafik dari Pantai Timur menuju ke ibu negara. Di Plaza Tol Gombak ketika ini, ini adalah gambaran sebenar kenderaan menuju ke Plaza Tol Gombak yang mana ketika ini dapat lihat begitu lancar keadaannya walaupun terdapat pertambahan jumlah kenderaan sejak tengah hari tadi. Manakala di Pakar ketika ini pertambahan jumlah kenderaan dapat dilihat bergerak menuju ke Kuantan ketika ini. Namun trafik masih lagi lancar setakat ini. Dan ketika ini saya bersama dengan Dr. Rohaya Abdullah selaku Ketua Penolong Pengarah Pemantauan Operasi LLM. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan Buletin Utama. Doktor, mungkin boleh kongsikan semalam LLM mencatatkan 2.6 juta kenderaan yang melalui lebuh raya utama dan bagaimana pula tren aliran trafik bagi pergerakan pulang kali ini? Ya, trafik telah meningkat sebenarnya sejak 12:30 malam tadi dan kita jangkakan tren trafik yang sama untuk hari esok. Lah. Maksudnya hari ini dan esok adalah kemuncak untuk pengguna lebuh raya balik semula ke ibu kota.
dan kita minta semua pengguna lebuh raya melayari CCTV yang ada di lebuh raya melalui laman web llm.gov.my untuk mendapatkan paparan terkini CCTV di lebuh raya. Baik, itu dia. Hari ini dan esok merupakan kemuncak bagi warga kota untuk pulang ke ibu negara. Jadi itu saja yang dapat saya kongsikan setakat ini laporan trafik di Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Syafiq Yanti. Baik, terima kasih Syafiq atas laporan itu. Sebentar tadi kita terus saja ke laporan ini. Tidak berputus asa dan terus berkhidmat meskipun pernah terlibat kemalangan dan terjatuh berkali-kali. Kisah anggota polis trafik wanita yang ingin kami kongsikan ini membuktikan kaum hawa juga boleh memikul tanggungjawab seperti lelaki dalam bidang kepolisan. Lebih-lebih lagi pada hari Lebaran, masa dikorbankan demi kelancaran dan keselamatan pengguna lalu lintas. Memasuki tahun kedua berkhidmat di Balai Polis Trafik, Jalan Tun H.S. Lee Ibu Negara, Konstabel Nuriatna Hamid, 30 tahun, tidak menyesal menjadi sebahagian keluarga Sang Saka Biru. Walaupun memiliki ijazah Sains Industri dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, ia tidak menghalang minat anak tunggal pasangan Hamid Muhammad, 63 tahun, dan Hamidah Abu Bakar, 70 tahun ini, untuk menyertai pasukan keselamatan. Berkongsi cerita Lebaran tahun ini, Nuriatna berkata, Aidilfitri disambut secara sederhana, lebih-lebih lagi dalam keadaan bapanya yang uzur akibat Parkinson. Beliau bagaimanapun bersyukur kerana masih dapat meluangkan masa bersama kedua orang tuanya di pagi raya walaupun berdepan tuntutan tugas. Kerjayanya yang mendapat restu keluarga membolehkannya terus cekal menghadapi segala cabaran. Sebab di kalangan keluarga tu ada juga polis, tapi perempuan tak ada, dia lah yang masuk. Yang lain sebanyak lelaki, anak-anak saudara kan. Mudah-mudahan dia berjaya lebih pada ni kan, tinggi. Walaupun baru 2 tahun sebagai anggota polis trafik, Nuriatna sedia memikul tanggungjawab besar yang diamanahkan. Ia termasuk kemahiran mengendalikan motosikal berkuasa besar yang biasanya dimonopoli kaum Adam selain berdepan bermacam-macam ragam manusia di atas jalan. Pernah jatuh berkali-kali serta cedera ringan selepas dilanggar motosikal ketika bertugas di Bulatan Ceras tahun lalu. Pengalaman pahit itu bagaimanapun menjadikan anak jati Johor ini terus cekal dan tidak mudah berputus asa. Dia langgar kaki saya, cedera juga dekat bahagian kaki, terbaring sekejap lah, tapi tak serius. Masalah saya nak pakai boot lah sebab dia dah luka dekat situ kan, dekat jari kaki, dekat tulang keting kita. Nuriatna berharap kisahnya sedikit sebanyak menjadi inspirasi kepada wanita yang bercita-cita menjadi polis trafik wanita sepertinya. Pencemaran Sungai Tuang di Kampung Pinang, Sambarhan, Sarawak menjejaskan pendapatan nelayan yang bergantung kepada hasil dari sungai berkenaan. Kewujudan sebuah kilang dan beberapa ladang ternakan ayam berdekatan sungai itu dipercayai menjadi punca masalah terbabit yang sudah berlarutan sejak 5 tahun lalu. Rintihan itu disuarakan kepada wartawan Aduan Rakyat, Kadir Edison. Setelah menerima aduan menerusi email, kru Aduan Rakyat menyelusuri Sungai Tuang untuk meninjau lokasi yang dimaksudkan. Kami menemui bangkai udang galah, ikan serta cebisan bulu dipercayai bulu ayam terapung di sungai. Turut ditemui longgokan sampah baik polistiren hitam dipercayai untuk kegunaan semayan pertanian. Sungai merupakan sumber kehidupan. Namun apabila berlaku pencemaran, ia akan menjejaskan kehidupan penduduk yang tinggal di tepiannya, terutamanya kepada nelayan yang bergantung harap dan bergantung pendapatan kepada sumber-sumber dari hasil sungai ini. Dakwa nelayan, pencemaran sungai disusuli fenomena air pasang menyebabkan ikan dan udang galah mati. Bila terhadap pencemaran sungai itu berlaku, ikan, udang, snek semua banyak mati. Jadi kami terpaksa pergi jauh. Pergi ke sebelah atas mana ataupun sini. Area Muat Tuang lah. Menurutnya, sebelum pencemaran itu berlaku, hasil tangkapan udang galah dan ikan boleh mencecah antara 3 hingga 5 kilogram dalam tempoh masa singkat.
Situasi itu berubah sejak beberapa tahun lalu apabila hanya 1 kilogram tangkapan udang galah diperolehi walaupun berada di Sungai Tuabit hampir 12 jam. Dulu, pendapatan kami menjala boleh mencecah dalam 2,500 sebulan. Hasil-hasil duitnya boleh mencecah dalam 2,500 sebulan. Dibandingkan dengan masa itu, kami tunggu menjala, modal minyak mesti lepas. Masa itulah yang modal minyak mesti lepas. Kadang boleh setengah kilo, sekilo. Perahu sewa kami juga terjejas oleh ya, pencemaran tu. Isu pencemaran sungai itu kami ajukan kepada Jabatan Alam Sekitar JAA Sarawak. Namun, panggilan telefon ke nombor aduan berkenaan tidak dijawab. Kami kemudiannya mengajukan isu berkenaan kepada JAS menerusi aplikasi WhatsApp. Masalah itu juga kami panjangkan kepada Ahli Parlimen Kota Semarahan, Datuk Rubiah Wang. Katanya, berdasarkan sesalan awal JAS, pencemaran tembabit bukan berpunca daripada pelepasan air daripada kilang kelapa sawit berdekatan. Sebaliknya, ia dipercayai berpunca daripada pelepasan air kumbahan ladang ternakan ayam di hulu sungai berkenaan. Namun, lebih banyak bukti diperlukan untuk mengheret pihak yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Ada nampak ciri-ciri itu memang dari ladang berkenaan. Tapi tak dapat dimestikan selagi kesan konkret itu ataupun bukti konkret itu belum dapat lagi. Sebab hasil kajian tu masa dia orang datang ambil sampel tu air itu dah kira okeylah. Keluar air itu dah berjalan. Jadi sisa-sisa tu mungkin tak tu sangat. Emailkan aduan anda beserta nombor telefon untuk dihubungi ke adunrayat@tv3.com.my. Kadir Edison, Aduan Rakyat, TV3, ambil berat. Perang komoditi lebih 40 tahun masih belum ada kesudahan. Laporannya seketika nanti. Keunggulan setiap masa, Kowe Ais. Daripada jenama melegakan kesakitan yang anda percayai, Panadol. Memperkenalkan Panaflex Hot Patch baharu. Bertindak cepat dalam 80 saat. Kelegaan berkesan untuk sakit otot badan. Panaflex Patch. Menang siapa nak menang? RM15,000 wang tunai raya. Kalau nak menang Singa Petronas, mari mesrakan perjalananmu. Singa, oh Singa dulu, mari mesrakan perjalananmu. 14, 15 dan... Oreo Pokemon tu! Tapi ini Oreo! Oreo Pokemon edisi istimewa, kumpulkan sekarang! Aduh, jeragat bintik hitam, lingkaran mata gelap. Baru Gani Bright Complete Ampoule Serum dengan vitamin C dan niacinamide konsentrasi tinggi 3%. Samarkan jeragat bintik hitam lingkaran mata gelap. Dalam 6 hari. Baru Gani Bright Complete Ampoule Serum. Saya jadi atuk jurulatih untuk membantu cucu saya dipilih di sekolah. Ayah lap dulu, nanti selsema. Semakin berumur, imuniti dan jisim otot menurun. Ensure Gold Wiaksi Baharu, kini dengan Yeast Beta Glucan, membantu menyokong sistem imun dan membina otot dengan kalsium HMB. Atuk, saya terpilih! Ensure Gold Wiaksi Baharu. Honor Magic 6 Pro, abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Bertemu semula. Baru-baru ini Malaysia menang 10 daripada 20 perkara aduan diskriminasi bio bahan api berasaskan sawit di Pertubuhan Perdagangan Dunia terhadap Kesatuan Eropah. Ini bukan kali pertama Malaysia berjaya menangkis tumpahan barat khususnya Eropah mengenai industri minyak sawit. Selepas lebih 4 dekad dan ratusan juta ringgit dibelanjakan, perang komoditi masih belum menemui titik nota. Ikuti laporan bersiri industri sawit bersama Afrina Romzi.
Minyak sawit mula dipasarkan secara besar-besaran pada 1960-an dan pada satu ketika Malaysia merupakan pengeluar minyak sawit terbesar dunia. Dalam kerancakan industri minyak sawit berkembang dan mendapat perhatian dunia, ia mula ditekan dengan perang komoditi yang dimulakan negara barat. Semua ini kerana minyak sawit dilihat sebagai ancaman kepada minyak sayuran dan mijiran keluaran barat. Apa tidaknya, satu hektar ladang sawit mampu menghasilkan 3.5 tan minyak setahun, lebih tiga kali ganda minyak sayuran dan bijiran. Lantas, mesej tidak beretika diwar-warkan. Kononnya, minyak sawit mengandungi lemak trans yang boleh menyebabkan jantung tersumbat dan meningkatkan kolesterol. Dakwaan tidak berasas ini memaksa Malaysia mengambil langkah perundangan dan melancarkan pelbagai kempen promosi minyak sawit yang menelan belanja besar. Dan apabila cubaan memaparkan minyak sawit sebagai risiko kesihatan gagal, negara barat menjalankan kempen No Palm Oil. Tapi bila kita mengatakan no palm oil, seolah-olah palm oil iaitu minyak sawit ini juga buruk ataupun membahayakan seperti mana minyak trans tadi. Kerana diletakkan label. Jadi mereka lihat, oh, no palm oil. Okey, bagus. Turut dicanang kepada pengguna termasuk pelajar, video kesulitan orang hutan yang didakwa akibat penebangan hutan. Selain itu, Peraturan Produk Bebas Penebangan Hutan Kesatuan Eropah EUDR yang bakal dikuatkuasakan pada 30 Disember 2024 memberi cabaran kepada industri minyak sawit untuk berdaya saing di pasaran EU. Terutama apabila peraturan ini tidak dikenakan terhadap komoditi dari negara mereka termasuk minyak bunga matahari dan biji sawi. Hanya mereka melibatkan komoditi seperti sawit, getah, pokok, kayu-kayan, kopi. Serbu lagi 7 produk yang dikenakan ini, kesemua ini perlu dan kesemua produk ini tidak dihasilkan dalam di negara kesatuan Eropah. Jadi situ nampak sangat mereka hanya meletakkan tekanan ini, kita kena masuk ke fasa menyerang. Sekarang ini kita bertahan. Kita sentiasa bertahan dan kita sentiasa terpaksa bersilat. Komoditi sawit amat istimewa dalam kalangan rakyat Malaysia kerana lebih 2 juta rakyat termasuk peneroka Felda bergantung kepada industri ini. Industri-industri yang sokongan, yang tergantung dia punya kehidupan mereka tiap hari, ya, begitu banyak, ya, dari kontraktor, daripada kilang-kilang minyak kelapa sawit, kilang-kilang penapis. Ramai juga tidak sedar terdapat banyak produk kegunaan harian mengandungi minyak sawit. 80% minyak sawit digunakan untuk makanan seperti minyak masak, coklat dan mie segera. Manakala 20% untuk bukan makanan seperti ubat gigi dan sabun. Kalau barang-barang yang ada dekat para-para di supermarket tu, saya boleh garanti tak lari daripada 40%, ya, mungkin sampai ke 50% ada kandungan minyak sawit. Malaysia membelanjakan sekitar RM120 juta setahun untuk mempromosikan minyak sawit dan menentang kempen anti minyak sawit. Tetapi negara barat mempunyai peruntukan jauh lebih besar. Contohnya, mereka syarikat mempunyai dana $600 juta untuk dibelanjakan setahun bagi mempromosikan minyak biji soya. Negara barat akan terus mencari jalan untuk menekan minyak sawit demi melindungi hasil tanaman dan petani mereka. Manakala kerajaan dan pihak industri akan terus berdepan dengan misi mencabar untuk membangunkan komoditi ini. Untuk itu, sokongan juga perlulah datang dari anda, rakyat Malaysia sendiri. Bukan sahaja kita dapat produk yang lebih murah dan bermanfaat, malah dapat menyokong produk buatan Malaysia. Afina Romzi, TV3. Ikuti bahagian kedua laporan saya esok mengenai usaha menjamin masa depan industri sawit. Dana khas RM50 juta diperuntukkan Amanah Ikhtiar Malaysia EIM bagi memperkasa usahawan wanita India. Peruntukan itu dijangka memanfaatkan 10,200 usahawan terbabit menerusi program Prosperity, Empowerment and a New Normal PENN. Peruntukan berkenaan diumumkan Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Ramanan Ramakrishnan pada Majlis Pelancaran PENN yang diadakan di Menara Amanah Ikhtiar Malaysia di Ibu Negara. Turut hadir Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah EIM Dato' Seri Dr. Syed Husin Al-Junaid dan Pengarah Urusan EIM Muhammad Syamir Abdul Aziz. Program dijangka memanfaatkan 7,100 sahabat usahawan India baru dan 3,100 sahabat usahawan India sedia ada. Ini akan melahirkan
ramai usahawan mikro berbangsa India yang boleh menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara yang lebih rancak. Peruntukan dana khas itu boleh dipohon sehingga RM30,000 dibuka bermula 15 April lalu di 124 cawangan EIM di seluruh negara. Menerusi peruntukan baru ini, ia menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan untuk sahabat usahawan berbangsa India yang dikeluarkan EIM berjumlah RM71.4 juta. Dana ni actually very gembira sebab saya dah dalam EIM selama 10 tahun. So, setahu saya sudah dekat ambil sudah RM2 juta saya dapat benefit and then saya dapat growkan saya punya business. So hari ini punya YB disiarkan ni memang very good news for us. Untuk model untuk perniagaan saya, so main saya buat package untuk ke luar negeri. So saya guna duit untuk book saya punya tiket. So untuk tiket saya kena perlukan deposit. So saya guna modal untuk yang itulah. Lelaki parah akibat dipijak gajah. Gozi Fei Nur Izzuddin Rumsani ke final Kejohanan Badminton Asia. Penduduk Arab Yahudi bunuh pemuda Palestin. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Tiga individu akan tampil minggu depan untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan berhubung pemilikan bagasi berisi wang tunai lebih RM500,000 yang ditemukan di kawasan parkir sebuah pusat beli bela di Damansara Petani Jaya 20 Mac lalu. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han berkata ketiga-tiga lelaki tempatan itu adalah saksi kes berkenaan. Tambah beliau, saksi itu adalah rakan kepada pengarah syarikat Kayu Balak yang sebelum ini mendakwa bagasi berisi wang tunai itu adalah miliknya. Mereka akan hadir memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk membantu siasatan. Sebelum ini, beliau mengesahkan seorang pengarah syarikat Kayu Balak telah tampil memberi keterangan kepada pihak polis pada 30 Mac selepas mendakwa bagasi terbabit adalah miliknya. Pengarah syarikat itu mendakwa bagasi mengandungi wang itu diambil dari rumah rakannya yang ingin memulangkan wang dipinjamkan tahun lalu untuk tujuan pelaburan. Seorang lelaki parah akibat dipijak gajah di Batu 11 berhampiran Tugu Peringatan Jalan Raya Timur Barat dekat Gerik Perak. Kejadian berlaku Khamis lalu ketika mangsa Ahmad Nazri Osman, 55 tahun, berada di sungai berhampiran kawasan itu untuk membuang air besar kerana mengalami cirit-birit. Mangsa yang mengalami patah rusuk, tulang kaki kiri dan pendarahan di kepala kini dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainon. Menteri Besar Perak Datuk Seri Saarani Mohamad yang menziarahi mangsa turut memberikan kata-kata semangat kepada ahli keluarga mangsa yang diuji dugaan itu ketika umat Islam meraikan Aidilfitri. Terdahulu, Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Pehelitan mengesahkan lelaki itu parah akibat dipijak gajah di Gerik. Sebelum ini, pengguna jalan raya turut berkongsi video terlihat gajah di laluan sama ketika orang ramai pulang ke kampung untuk beraya. Kehadiran pelancong ke Melaka sempena Tahun Melawat Melaka TMM 2024 untuk tempoh 3 bulan pertama tahun ini sudah mencecah 3.7 juta orang. Angka berdasarkan tempahan pusat penginapan seperti hotel dan homestay selain beberapa pusat pelancongan itu dijangka dapat mencapai sasaran 18.7 juta pelancong ke negeri itu sepanjang tahun ini. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, dianggarkan 70,000 kenderaan memasuki Melaka setiap hujung minggu yang menyaksikan beberapa lokasi pelancongan seperti Bandar Hilir dan Aikeroh menjadi tumpuan. Jadi kita akan berusaha, kita memberikan beberapa daya tarikan dengan hadiah setiap bulan sebuah kereta dan kita akan buat cabutan mega, cabutan berbutuhan ini pada bulan 4 ini, 21 bulan 4 dengan memberikan 4 buah kereta untuk diberikan kepada pelancong-pelancong dan pengunjung. Beliau ditemui selepas menghadiri perasmian ulang tahun ke-100 Rumah Warisan Villa Sentosa di Kampung Morton oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam.
Menurut Datuk Seri Abdul Rauf, sasaran 18.7 juta pelancong diyakini dapat dicapai berikutan Melaka terpilih sebagai tuan rumah penganjuran beberapa program serta aktiviti berskala besar. Ia termasuk sambutan Hari Belia Negara Peringkat Kebangsaan bulan depan selain beberapa seminar antarabangsa. Sepanjang penganjuran TMM 2024, Kerajaan Negeri mengatur 76 acara pelancongan termasuk 30 acara utama yang diadakan sepanjang tahun ini dengan program serta aktiviti berlangsung setiap bulan melalui tema berbeza. Honor Magic 6 Pro. Abadikan detik ilusi jauh dengan kejelasan kristal. Melangkaui batasan dengan hayat bateri panjang meskipun dalam keadaan ekstrim. Pelindungan dalam setiap langkah. Honor Magic 6 Pro. Lelaki negara Gozife dan Nor Izzuddin Rumsani terus cipta sensasi di kejohanan badminton Asia 2024 selepas melompaskan rakan senegara Aaron Chia dan Soit untuk mara ke peringkat akhir esok. Gandingan nombor 19 dunia ini cipta kejutan menundukkan pasangan ranking kelima dunia itu dengan kemenangan straight set di Ningbo, China. Membina momentum cemerlang sejak pusingan pertama, Zife dan Nur Izzuddin terus pamerkan corak permainan konsisten tanpa banyak melakukan kesilapan. Kelebihan itu digunakan sebaik mungkin mereka bagi menotahkan kemenangan mudah dengan keputusan 21-14 di set pertama. Aaron dan Wuyit diletakkan selaku pilihan keempat cuba bangkit di set kedua namun akur dengan ketangkasan lawan menerusi catatan 18-21. Untuk rekod, ini adalah kemenangan kedua Zife dan Nur Izzuddin ke atas Aaron dan Wuyit dalam 8 pertemuan keseluruhan. Menanti mereka di pentas final esok adalah wakil tuan rumah yang juga pilihan ketiga Liang Weikang dan Wang Chang yang terdahulu turut merakam kemenangan straight set ke atas Li Jiehui dan Yang Puosuan dari Taiwan. Selepas kejayaan yang dicipta S. Sipasenggari dan Eng En Yao dalam siri jelajah dunia PSA baru-baru ini, pastinya kelibat mereka akan menjadi taruhan Malaysia menjelang kejohanan skuas dunia yang akan berlangsung di Kaherah, Mesir awal Mei nanti. Persiapan terbaik kejohanan skuas antarabangsa Algona, kejohanan tahap platinum yang akan berlangsung bermula 19 April nanti. Kali terakhir Malaysia mencatat nama selaku pemenang adalah menerusi penampilan Dato' Nicole David. Dominasi Dato' Nicole cukup besar menerusi kejayaannya menjulang 8 kali kejuaraan dunia. Cuma kali terakhir ianya dijulang Dato' Nicole pada 2014, 10 tahun lalu selepas dia menewaskan Renim Alveleli di lokasi sama di Kaherah. Dan selepas 10 tahun, mungkin sudah tiba masanya nama Malaysia kembali diangkat selaku pemenang. Menjadi taruhan sudah tentu menerusi jago wanita S. Sipasenggari. Kejayaannya meraih kejuaraan klasik London penghujung masa lalu, kejuaraan tahap emas jelajah dunia PSA pastinya menambahkan keyakinan Sipasenggari untuk menyinar. Manakan tidak, tiga pemain utama dunia Nor Asherbeni, Nila Gillis dan Hana El Hamimi berjaya ditundukkan dalam satu kejohanan. Dari segi ranking, kejayaan itu turut menyaksikan dia kini menghuni tangga ke-13 dunia dan hanya menanti masa untuk menjengah posisi 10 terbaik dunia.
Saingan kategori lelaki belum ada mana-mana pemain negara berjaya melangkah ke pentas final. Namun selepas apa yang disajikan Eng En Yao di terbuka Jerman, prestasinya masih boleh diperbaiki. Lebih-lebih lagi, perancangan jangka panjang direncana untuk mereka berada di tahap terbaik pada Temasya Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Dan sebelum kejohanan dunia, mereka bakal diuji dengan saingan kejohanan berstatus platinum, kejohanan antarabangsa Algona yang akan bermula pada 19 hingga 26 April ini. En Yao akan menjadi wakil tunggal negara dalam persaingan lelaki, manakala Siva Senggari akan disertai Rachel Arnold, selain adik-beradik Aifa dan Aira Azman membawa cabaran dalam kategori wanita. Pasukan negara membuat perubahan kecil semasa menambahkan skuad lengkap 23 pemain ke Piala Asia bawah 23 tahun yang bakal membuka tirainya Isnin ini. Jurulatih Juan Torres Garrido terpaksa menggugurkan Muhammad Aiman Afif Muhammad Afizol yang mengalami kecederaan dan memanggil Muhammad Azrin Afid Rusmini sebagai pengganti. Skuad negara dianggotai 23 pemain sudah berada di Doha sejak 1 April lagi sebagai pangkalan persiapan terakhir menyertai Piala Asia bawah 23 tahun. Perkara yang paling ditakuti iaitu kecederaan saat akhir pemain berlaku juga apabila tonggak tengah Muhammad Aiman Afif Muhammad Afizul mengalami kecederaan kaki semasa menentang Qatar dalam aksi ujian kedua 8 April lalu. Jurulatih Juan Torres Garrido terpaksa membuat pergantian setelah menilai perkembangan terkini. Menyaksikan pemain pertahanan Muhammad Azrin Afif Rusmini dipanggil terbang ke Qatar semalam bagi melengkapkan barisan akhir membawa cabaran negara di edisi ke-6. Mereka mempunyai 4 hari lagi memperkemas permainan dan membentuk kombinasi mantap sebelum aksi kumpulan D yang diisi juara serta naib juara 2018 Uzbekistan dan Vietnam selain kuat bermula. 3 pasukan terbaik di Qatar menempah slot automatik ke Sukan Olimpik Paris dengan Malaysia hadir membawa pencapaian terbaik mara ke suku akhir 6 tahun lalu di China. Setakat hari ini 13 April 2024, masih tiada sinar positif berhubung nasib pemain dan pegawai pasukan Kedah Darul Aman berkenaan tuntutan gunakan gaji menjelang musim baru Liga Super 2024-2025 yang dijadualkan bermula 10 Mei ini. Presiden Persatuan Pemain-Pemain Bola Sepak Profesional Malaysia PFAM Safi Salih melahirkan rasa simpati kepada yang terlibat selain menyifatkan ia mencemar imej bola sepak negara yang tidak putus-putus dengan masalah tunggakan gaji sejak sekian lama. Tambah Safi, pihaknya dalam masa sama akan menyemak kemajuan kes berkenaan dengan peguam PFAM. Jelasnya, kegagalan KDA mengurus dana dengan baik boleh mengundang risiko sang kenari hilang daripada radar Liga Super sekaligus mengurangkan kemeriahan kancah bola sepak tempatan musim depan. Untuk rekod, pada 5 April lalu, KDA dikenakan hukuman pemotongan 3 mata menjelang saingan musim baru beserta denda RM50,000 kerana gagal membuat penyelesaian penuh tunggakan gaji 2023. Mereka diberi peluang terakhir untuk pembayaran penuh tunggakan gaji atau mengemukakan bukti dokumen kewangan pada 5 petang 20 April ini. Jika gagal, lesen kebangsaan pasukan itu boleh ditarik balik sekaligus tidak layak beraksi dalam saingan Liga Super 2024-2025. Tiga pemain berkongsi kedudukan teratas tamat hari kedua saingan Golf Master yang berlangsung di Augusta, Amerika Syarikat. Pemain nombor satu dunia, Scottie Scheffler, Bryson DeChambeau dan Matt Homa masing-masing mengumpul catatan 6 di bawah par keseluruhan untuk menghuni posisi teratas. Turut mencuri tumpuan, kejayaan Tiger Woods melepasi kad untuk merekodkan aksi pusingan ketiga untuk kali ke-24 berturut-turut. Memang pusingan yang agak sukar memasuki hari kedua saingan Golf Masters di Augusta semalam. Matt Homa antara yang lega mencatat 1 di bawah par untuk mengumpul 6 di bawah par keseluruhan selepas 2 catatan birdie-nya dibayangi 1 bogey. Sementara pemain nombor 1 dunia Scottie Scheffler terpaksa berpuas hati bermain par 72 pukulan. Persembahan turunan Scheffler menyaksikan 3 birdie yang dilakarnya ditutup dengan 3 pukulan bogey untuk catatan 6 di bawah par keseluruhan. Kekal tamat pusingan kedua. Nasib kurang baik pula dialami seorang lagi jagoh tuan rumah Bryson DeChambeau. Dia yang cuba untuk mengekalkan catatan par terpaksa meramatkan aksi dengan 1 di atas par selepas mencatat bogey lubang terakhir untuk turut mengumpul 6 di bawah par keseluruhan. Berkongsi kedudukan teratas bersama dengan Homa dan Scheffler. Turut mencuri tumpuan, kejayaan Tiger Woods meneruskan saingan ke pusingan ketiga. Berjaya melepasi kad untuk kali ke-24 berturut-turut selepas mengumpul 1 di atas par keseluruhan. Beralih ke saingan tenis ATP Masters Monte Carlo.
Pilihan utama Novak Djokovic mendapati ramalan mara ke separuh akhir selepas mendudukkan Alex Di Meno di peringkat suku akhir. Djokovic gah merakam kemenangan straight set 6-4 dan 7-5 dan dijadualkan bertemu dengan jago Norway Casper Ruud bagi perebutan tiket ke perlawanan akhir. Ruud melangkah ke peringkat separuh akhir selepas mengatasi jago Perancis Hugo Humbert dalam pertarungan 3 set. Menang 6-3 pada set pembukaan, Ruud bagaimanapun terpaksa melepaskan set kedua tewas dengan keputusan 4-6. Dia bangkit pada set penentuan menutup aksi dengan kemenangan 6-1 dan mengesahkan tempatnya ke separuh akhir. Dalam satu lagi perlawanan, pilihan kedua Yannick Husina turut memastikan tempatnya di kelompok 4 terbaik setelah mengatasi cabaran sengit Holger Rune dari Denmark. Husina bermula baik dengan kemenangan 6-4 pada set pembukaan, namun kebangkitan berjaya dilakukan lawannya yang menang 7-6. Set penentuan, Husina lega mencatat kemenangan 6-3 mengakhiri pertarungan yang berlangsung hampir 3 jam dengan Stefanos Tsitsipas menanti di separuh akhir. Laporan tadi mengakhiri semasa sukan untuk malam ini. Paparan antarabangsa seperti ini bersama Syafiq. Dengan itu, sekian dahulu daripada saya, Nazir Atari. Teruskan bersama Bulletin Utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Laporan luar negara. 5 maut manakala 30 yang lain cedera dalam serangan terbaru tentera rejim Zionis di tengah Gaza City. Serangan ke atas kamp pelarian Nusirat juga dilaporkan berlarutan dengan petugas media turut menjadi sasaran. Di tebing barat pula, seorang belia Palestin maut manakala 25 yang lain cedera dalam serangan penduduk haram Yahudi. Lokasi serangan termasuk perkampungan Abu Falah yang menyaksikan 5 penduduk Palestin cedera dalam ketegangan lanjutan daripada serangan itu. Penduduk haram Yahudi turut bertindak kejam, membakar rumah dan kediaman penduduk Palestin. Kebiadaban mereka tidak berakhir di situ apabila ambulans Bulan Sabit Merah turut ditembak. Perang yang tercetus sejak 7 Oktober lalu juga mengakibatkan hampir 34,000 penduduk Palestin maut dengan lebih 76,000 lagi cedera. Iran dijangka tidak akan berlengah untuk melakukan serangan ke atas Israel. Perkara itu dinyatakan Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berdasarkan maklumat bisikan sulit diperoleh Washington mengenai rancangan Tehran. Ironinya, Biden tetap dengan pendirian bersengkokol dengan sekutunya yang telah melanggar pelbagai undang-undang antarabangsa. I want to get a secure information, but my expectations sooner than later. Mr. President, what is your message to Iran in this moment? Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel. And Iran will not succeed. Thank you very much. Biden turut memberikan mesej kepada Iran agar tidak melakukan serangan ke atas Israel. Amerika Syarikat sebelum ini mengumumkan akan menambah kehadiran tenteranya di Asia Barat. Ancaman Iran terhadap Israel memuncak susulan serangan udara ke atas perkarangan kedutaan Iran di Syria 1 April lalu yang meragut nyawa beberapa jeneral tentera. Seorang maut, 7 lagi cedera selepas tiang yang menyokong rantaian kereta kabel tumbang di kawasan pelancongan di Antalya, Turkiye. Ia mengakibatkan salah satu kabin membawa penumpang jatuh ke kawasan berbatu. Insiden turut mengakibatkan hampir 200 pengunjung terkandas. Seorang terbunuh manakala 13 lagi cedera apabila sebuah trailer merempuh pejabat kerajaan di Texas. Terdahulu, suspek bertindak mencuri trailer terbabit kerana berang permohonannya mendapatkan lesen memandu komersial ditolak. Anak tikus dan tikus Belanda antara yang dipamerkan di Museum Makanan Eksotik di Berlin, Jerman. 90 jenis makanan dibawa dari serata dunia dalam pameran bertujuan bagi sesi pembelajaran kulineri dan pendedahan kepada umum. Hai, saya nak nyanyi 6 lagu hit berterusan untuk anda. Jom! Suara seram, hawa sejuk dan kering daripada penyaman udara mungkin menyebabkan sakit tegak. Ambil Strepsils. Ia mengandungi dua bahan aktif yang boleh membunuh kuman dan memberi kelegaan. Dapatkan Strepsils. Dapatkan kelegaan sakit tegak. Special untuk minta hati Mama.
Selangkah lebih demi selangkah kebahagiaan. Selangkah lebih demi selangkah keberkatan. Untuk bintang hati Mama. Mamalah bintang hati kami. Yang datang dari keikhlasan sanubari. Dettol, selangkah lebih, selangkah kasih. Minum ni, biar bernutrisi sepanjang Ramadan. Langkah demi langkah akan jadi semakin baik. Bila bernutrisi, saya boleh buat lebih baik Ramadan ini. Bukan hanya untuk saya, untuk orang lain juga. Bersama-sama, semakin hari semakin baik dengan susu Dutch Lady. Nak pastikan nafas sentiasa segar lebih lama sepanjang hari dengan pati pudina asli dan rumusan yang mengurangkan bakteria oral, Dali Fresh Protect menawarkan pelindungan dari bakteria oral selama 12 jam. Guna Dali Fresh Protect untuk kesegaran nafas lebih lama. Bersua semula di Buletin Utama. Kehilangan Muhammad Zahiruddin Putra pada 2019 yang ketika itu baru berusia 8 tahun masih menjadi misteri dan kepulangannya ke pangkuan keluarga masih dinanti. Pelbagai usaha dilakukan untuk menjejaki kanak-kanak itu walaupun tiada petunjuk baru. Kehadiran Syawal sekali lagi mendakap seribu harapan keajaiban akan berlaku kanak-kanak itu dapat ditemui semula. Ikuti laporan Mas Zarif Zafri Aziz Desa. Muhammad Zahiruddin Putra yang lebih mesra dikenali Zahir dilapor hilang pada 15 April 2019 di pekarangan Pangsapuri di Bandar Seri Putra, Bangi. Kehilangannya dilapor berlaku di sekitar surau Pangsapuri itu selepas bermain dengan rakan-rakannya. Menyingkap semula kehilangan Zahir, bapanya Muhammad Fauzi Abdul Ghaffar berkata, kali terakhir dia melihat Zahir sekitar jam 6 petang sebelum anaknya didapati hilang. Saya yang dapat tahu pada anak saya sendiri, Zahir hilang lepas maghrib. Kalau ikutkan, abang dengan kakak dia dah panggil naik ke rumah di blok B. Bawah blok B tadi surau. Tapi Zahir kata, nantilah dulu Zahir suka dengar azan maghrib tu azan. Lepas azan, Zahir naik. Tapi selepas azan tu lebih kurang dah dekat 15 minit ke 20 minit, mak dia perasan, so panggil Zahir naik. Balik rumah. Masa itulah kakak dia turun, cari tak jumpa. Usaha pencarian Zahir dilakukan pihak berkuasa dan komuniti setempat di seluruh kawasan perumahan termasuk di sekitar Sungai Semenyih yang terletak berhampiran. Kehilangan anaknya disifatkan misteri. Berikutan Zahir dilihat sering bercakap dan bermain seorang diri. Dia suka main bawah blok B, kadang-kadang kat tepi surau tu ada peti surat, atas peti surat tu selalu dia tidur. Seorang-seorang sampailah subuh, sampai pagi. Tu dia punya. Dari segi apa yang mak dia cerita, saya dapati memang Zahir ni memang dapat rasa pun sebelum ni. Tapi ingatkan tak ada apa-apa kan. Ada kelebihan tertentu lah. Itu yang saya boleh katakan. Walaupun 6 tahun telah berlalu, kehilangan Zahir tetap dirasai sehingga kini. Lebih-lebih lagi, tatkala Syawal menjelma. Bulan puasa dan raya memang dia pedih sikitlah. Terutama bulan puasa nak bayar zakat. Time tu mula meleleh balik air mata. Bila dah bayar zakat, bila hari raya ni memang hari pertama, kedua, sekurang seminggu ni lah. Bilalah Zahir nak balik ni. Sehingga kini Muhammad Fauzi masih meneruskan pencarian anaknya termasuk menghasilkan video secara langsung di media sosial. Pihak berkuasa juga masih menghubunginya untuk bertanya khabar dan memaklumkan perkembangan terkini usaha pencarian anaknya itu.
Adik Zahiruddin antara 290 kanak-kanak berusia antara 1 hingga 18 tahun yang dilaporkan hilang di negara ini berdasarkan portal kanak-kanak hilang Polis Diraja Malaysia PDRM. Justru selain ibu bapa dan pihak berkuasa dalam mengesan waris yang hilang, peranan masyarakat di negara ini ditagih dalam membantu usaha pencarian mereka. Zari Zafri Aziz Desa melaporkan. Baik, sekian buletin utama. Kemeriahan perlumbaan kerbau di Kemboja kami kongsikan sebelum berpisah. Dengan itu, salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.